Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Hai. Kita siap belajar? Ya. Oke, kita mulai. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Alhamdulillah. Sikap para solih. Hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Baik anak-anak, siapa yang bercita-cita menjadi anak soleh? Alhamdulillah, semoga semuanya terwujud. Bagaimana sih ciri-cirinya anak soleh itu? Ada yang tahu? Ciri-cirinya anak yang soleh gimana? Apa sayang? Taat kepada Allah. Apalagi? Berbakti pada orang tua, suka bohong, salah ya, apa ya, oh ya jujur, pintar. Nah, sekarang Putri punya video, kita akan lihat pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1 yang berjudul Cita-citaku menjadi anak soleh. Kita lihat videonya sayang ya, semua pandangan lihat ke layar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak Indonesia. Kita kembali dengan Bunda Tri. Kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 5 bab ketiga yang judulnya cita-citaku menjadi anak soleh. Baik. Mari kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam dan guru pekerti hari ini dengan mengawali membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, saya yakin kalian semua bisa melakukan tepuk anak soleh. Oke, ayo kita mulai pembelajaran kali ini dengan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bisa, yes. Oke, sudah bahagia semuanya? Baik, anak-anak sekalian, materi kita adalah cita-citaku menjadi anak soleh. Yang akan kita bahas yang pertama adalah orang jujur itu pasti disayang Allah. Ya, kalau kita memiliki teman yang jujur, sahabat yang jujur, pasti akan sayang. Pasti akan kita sayang. Tapi bila ada teman kita yang dusta, yang tidak memiliki kejujuran, kita pasti akan menjauh dari mereka. Contoh soal, ada satu teman menginginkan salah satu alat tulis yang kita punya, tapi dia tidak berani meminta. Dia mencoba untuk menyembunyikannya. Ketika ditanya, "Mbak, kamu ambil alat tulisku enggak?" "Enggak, siapa yang ambil?" Padahal jelas-jelas dia ngambil. Dialog seperti itu menunjukkan bahwa anak ini jujur atau tidak? Dia tidak jujur. Dia tidak jujur. Dia berusaha membohongi dirinya sendiri dan tidak kemana. Maka yang terjadi ketika dia tidak jujur seperti itu, dia akan dijauhi oleh Tuhan. Maka anak-anakku sekalian, berperilakulah yang jujur. Karena jika kalian jujur, kalian akan beruntung. Kalian akan memiliki banyak sahabat, akan memiliki banyak teman. Terima kasih anak-anakku. Materi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak materi hari ini, seru? Seru.
Oke. Baik, anak-anak yang sudah bawa smartphone siapa? Siapa sudah semua? Ya, oke. Sekarang kita akan mengerjakan soal smartphone-nya. Sudah. Sekarang klik link yang paling bawah. Silakan diklik. Nah, sudah semua? Sudah. Ada soal yang harus kalian jawab, soal pilihan ganda dan soal isian. Silakan dikerjakan. Ya. Ada yang mau ke depan, yang gak bawa smartphone boleh ke depan. Sini sayang, boleh ke depan sini. Yang gak bawa smartphone bisa ngerjakan di sini. Ayo. Satu anak. Sini di bawah. Besoknya dipindah ke bawah. Nah, silakan dijawab. Oke. Okay. Ya. Siapa yang sudah? Coba tunjukkan hasilnya, mana? Tunjukkan hasilnya. Alhamdulillah. Kasih tunjuk yang sudah angkat begini HP-nya. Nah, difoto gitu. Iya, terima kasih. Tepuk tangannya mahal banget. Alhamdulillah, hari ini senang apa tidak? Ada ilmu baru, bagaimana kalian belajar membaca melalui media literasi digital yang sudah Putri buat hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya kira kalian akan semakin semangat belajarnya. Jangan lupa tetap rajin belajar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.